Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kali ini saya akan bagi tutorial cara edit gambar menjadi slide video menggunakan aplikasi Bitly ya. Oke, silahkan sobat install dulu aplikasinya di Play Store dengan mengetikkan kata kunci Bitly. Ya, oke. Kalau sudah, silahkan kita buka dulu aplikasinya. Kemudian kita bisa pilih templatenya ya. Seperti apa? Seperti ini misal. Seperti ini banyak pilihan. Ya, banyak pilihan template yang bisa kita gunakan. Ya, misal kita ingin saya pingin ini ya, nah, maka saya tinggal klik make video, kemudian kita pilih videonya. Misal saya ingin ada video ini, gambar ini, kemudian ini, kita cari gambar lagi. Oke, maksimal 9 ya. Maksimal 9 yang kemudian kita klik OK. Dan kita lagi proses. Nah, itu dia jadinya seperti itu. Selanjutnya ganti musik, silakan klik default ini. Ya. Kemudian kita ingin menambahkan musik misal dari library. Atau kita bisa tambahkan dari lokal. Ya, dari musik yang kita punya. Misal ini dari HP kita misal ya. Nah, contoh ya, tinggal tambahkan saja kalau mau. Kalau enggak kita ya, dari musik library aja. Tambah lagi. Selanjutnya kita klik download ya. Untuk atau kita juga banyak menu lain, misal replace, adjust juga bisa, adjust misal bisa kita crop. Ya, kita crop. Oke. Kalau sudah merasa oke, silahkan klik download atau tanda panah ke bawah ini. Oke, processing video. Oke, komplit. Sobat bisa share ataupun bisa share ke WhatsApp atau kemanapun ya. Nah, ini bisa share lain atau coba kita buka di galeri dulu. Apakah sudah masuk? Ya, sudah masuk ternyata. Nah, sudah masuk ya. Oke sobat, seperti itu kan caranya, sangat mudah banget menggunakan cara edit, cara membuat foto menjadi video slideshow keren ya. Jangan lupa
Jika memang bermanfaat, like video ini dan subscribe channel saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.